World, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan cuba untuk membina mata serigala ini. Dalam video yang lepas, kita telah mengatur cara kod untuk mengawal LED pada papan microbit itu sendiri. Untuk video ini, kita akan sambungkan microbit dengan lita dan komponen luaran. Sebelum kita mula membina serigala, sediakan semua bahan untuk projek ini. Kertas untuk muka serigala, cardboard, dua lampu LED untuk mata serigala, dua perintang 100 ohm, lima klip buaya dan jangan lupa papan microbit. Langkah pertama ialah untuk membina muka serigala. Anda boleh lukis atau ikut langkah lipatan origami. Tebuk dua lubang kecil untuk mata serigala. Langkah kedua, kita bina lita yang akan menyalakan mata sang serigala. Masukkan satu LED pada setiap lubang yang ditebuk tadi. Okay. Kaki pendek kedua-dua LED ditemukan dan dipintal. Klipkan kaki yang telah diputar dengan satu hujung klip buaya. Hujung klip buaya satu lagi diklipkan pada pin GND pada microbit. Klipkan setiap satu kaki panjang LED dengan perintang dan klip buaya. Satu hujung diklipkan pada pin kosong dan satu lagi diklipkan pada pin satu. Sekarang masanya untuk kita program microbit untuk bantu serigala kelipkan matanya. Dalam perisian make code, tekan advance pada laci blok dan tekan pins. Blok digital write boleh menghantar maklumat off atau on pada pin yang kita pilih dengan menggunakan angka 0 atau 1. Kita nak nyalakan kedua-dua LED tadi, jadi pada pin blok digital write, pilih pin P0. Isyarat yang nak dihantar ialah on, jadi type 1. Perkara yang sama untuk LED pada pin P1. Tekan dan tarik blok pause dan tetapkan tempoh nyalaan kedua-dua LED. Kita biarkan LED menyala selama 1 second, 1 saat. Langkah yang sama diulang untuk tutupkan LED. Cuma kali ini, isyarat yang nak dihantar melalui blok digital write ialah off. Jadi, typekan 0 pada kedua-dua pin. Tetapkan tempoh LED ditutup dengan menggunakan blok pause. Kita nak pastikan mata serigala sentiasa buka dan tutup, jadi kita pilih blok forever selama-lamanya dan kita gabungkan dengan blok-blok tadi. Sekarang, mata serigala akan berkelip setiap satu saat. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB, tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi. Bagaimana pula jika kita nak serigala kelip mata dengan cepat atau perlahan? Apakah yang patut anda ubah pada blok atau cara? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dengan menambah cardboard dan cuba susunkan wire dan papan microbit dengan kemas supaya tidak kelihatan dari depan. Projek serigala dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba buatkan serigala mengenyit mata. Selamat mencuba!